teman-teman di sini. Ah, pokoknya udah ada segar. Oh, itu kenapa sudah ada di Kota Garut? Dalamnya tuh 2 meter. Itu tuh yang dimaksud Candi Cangkuang itu. Tenang, jangan tahu. Udah tidak tahu, Bos. Sama, saya tidak tahu. Hari yang indah untuk belajar. Halo kawan-kawan Smart, bertemu kembali di acara kesukaan kita, Smart on Vacation. Nah, kali ini Smart on Vacation akan membawa kawan-kawan Smart di rumah untuk berkunjung ke salah satu museum yang ada di Kota Bandung. Nah, museum ini terletak tepat di depan Tugu Bandung Lautan Api Tegalega. Ayo, apa nama museumnya? Ya, benar sekali, Museum Sri Baduga. Tidak lengkap rasanya jika Smart on Vacation tidak ditemani oleh para presenter kita, Diva, Egi, Kevin, dan Ii. Halo, apa kabar semua? Empat. Kawan-kawan Smart, ketemu lagi nih bersama saya Diva, saya Kevin, saya Ee di Smart on Vacation. Smart on Vacation kali ini akan jalan-jalan ke museum juga. Terima juga. Sekarang kita akan mencari pengetahuan dan main-main juga di sana pastinya. Kevin, tumben kalau pakai baju ini tambah aneh. Aku petani zaman bahula. Khas Belanda. Hari ini aku orang Sunda. Oke, ini apa sih namanya? Boko. Kita akan lebih dekat sejarahnya kata Jawa Barat dan Banten. Dan pastinya kita di dalam tanya-tanya sama yang lebih tahunya dong. Jadi pada teman-teman penasaran? Oh, ini juga masih penasaran kan? Ya, Dipa juga penasaran. Ikuti terus kita di Smart on Vacation. Wah, wah, wah. Kali ini para presenter kita tampil beda. Kali ini kawan-kawan kita mengenakan baju yang unik-unik. Egi dan Diva mengenakan pakaian tradisional Sunda. Katanya sih biar lebih menjiwai tema hari ini, yaitu mengenal peninggalan masyarakat Jawa Barat. Lolo, kalau Kevin dan pengawalnya Ii mengenakan pakaian apa ya? Duh, bingung nih. Pak, kalau mau nanya tentang informasi Museum Sri Baduga di mana, Pak? Oke, adik dari? Smart on Vacation. Ya. Terima kasih kedatangannya pada hari ini adalah suatu yang tepat. Adik datang ke Museum Sri Baduga dan nanti akan saya antar tentang apa yang informasikan mulai Museum Sri Baduga. Tetapi adik-adik saya perkenalkan dulu dengan pimpinan Museum Sri Baduga ini. Kedatangan tim Smart on Vacation disambut ramah loh oleh Pak Tresno, yaitu sejarawan dari Museum Sri Baduga. Wah, bahkan Diva, Egi, Kevin, dan Ii berkesempatan juga bertemu langsung pimpinan dari Museum Sri Baduga, yaitu Bapak Rama. Nah, ini ada yang aneh nih, bajunya adat Sunda. Tapi ini ada yang boleh nih, dari mana nih? Nyasar nggak? Sebenarnya dari Smart on Vacation juga, cuman mencerminkan. Waktu dahulu kala kan apa Bandung dijajah oleh Belanda itu doang. Jadi mencerminkan kalau negara lain pun udah bersahabat kan? Iya. Jadi udah nyatu. Jangan lagi kita saling menjajah atau apalah memori kita tentang penjajahan ini menjadi beban kita. Ya udahlah, aku sekarang jadi sudah bersatu ya sekarang ya. Iya. Jangan lagi mendengar kata penjajahan, ya kolonial. Tapi yang pasti diketahui harus diketahui oleh adik-adik bahwa di Bandung juga kaya dengan
Kota Bandung merupakan kota yang mempunyai banyak peninggalan sejarahnya. Dan beberapa peninggalannya tersimpan rapi di beberapa museum di Kota Bandung. Dan salah satunya di museum ini, Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga merupakan sebuah museum yang menyimpan berbagai macam koleksi sejarah tentang wilayah Jawa Barat. Dari masa prasejarah hingga masa perjuangan. Berbagai peninggalan tentang kebudayaan, alam, teknologi, pertanian, dan masih banyak lagi yang berasal dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Museum Sri Baduga ini cukup lama juga loh umurnya. Diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 dengan nama Gedung Museum Negeri Jawa Barat. Nah, kalau tadi ada pertanyaan tentang Museum Sri Baduga ya yang perlu diketahui oleh adik-adik bahwa museum itu ada dua jenis ya, museum umum dan museum khusus. Nah, Museum Sri Baduga ini termasuk museum umum. Kenapa umum? Karena koleksinya banyak, beragam ya. Jadi kalau dihitung, silakan nanti dipandu oleh Pak Tresno, jumlahnya itu 6.500 koleksi. Terdiri dari 10 klasifikasi. Nah, itu yang harus diketahui nanti. Apa itu 10 klasifikasi? Nanti dijelaskan oleh Pak Tresno ya, yang paham sekali dengan sudut-sudut yang ada di ruangan ini. Ya, gitu. Ayo. Nah, dari keragaman ini ya sepintas oleh adik-adik bisa dilihat ya, ada yang bentuknya batu, arca ya, itu menhir, arca. Kemudian juga nanti kalau melihat terjadinya Bandung purba ya, di sini juga ada gejala geologinya ada ya. Kemudian juga karya-karya manusia zaman dulu sampai sekarang juga nanti bisa dilihat. Nah, ada sejarah ya. Tentang fosilnya apa? Ada, masing-masing koleksi di sini ada sejarahnya. Nah, jadi sekalian adik-adik nanti sambil keliling ya, bisa melihat keterangan-keterangan yang menjelaskan koleksi. Itu akan menjadi satu ilmu pengetahuan ya buat adik-adik semua. Jadi pelajaran sejarah ini mungkin menurut Bapak ya lebih menarik kalau dilihat atau dicari di museum ya. Kalau di kelas mungkin ada tingkat kejenuhan ya, mungkin capek gitu. Nah, tapi kalau di museum bisa sambil rekreasi ya. Karena ada pesan dari UNESCO bahwa ada tiga unsur yang harus diketahui oleh museum ini ya, pesan museum. Pertama, penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Nah, teman-teman tadi benar yang dibilangin Bapak Kepala Museum Sri Baduga bahwa Museum Sri Baduga ini memiliki tiga unsur, yaitu apa aja itu? Rekreasi, pendidikan, sama pendidikan. Ya, pinter. Penelitian, pendidikan, rekreasi. Dan sekarang ini teman-teman kita sedang rekreasi. Dan kita sambil belajar loh, ilmu baru. Pastinya di mana? Di Smart on Vacation. Sip. Teman-teman, bagaimana menjalankan kerjaan kita dengan Bapak Tresno dan Bapak Kepala Museum Sri Baduga? Yuk. Ya, ayo. Satu pelajaran yang harus teman-teman ketahui tentang sebuah museum. Museum itu mempunyai dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Nah, Museum Sri Baduga ini termasuk dalam museum umum karena semua peninggalan yang ada di Museum Sri Baduga ini bermacam-macam. Sedangkan museum khusus adalah sebuah museum yang hanya menyimpan peninggalan sejarah dari satu peristiwa. Nah, adik-adik sekarang ini salah satu bagian ya, ruang pamer yang berkaitan dengan alam ya. Nah, masih banyak lagi yang menarik ya itu. Nah, jadi koleksi ini tidak hanya yang tadi dilihat patung ya dengan tiga dimensinya. Tadi juga ada foto-foto. Nah, di sini yang menarik ini bagian dari metode evokatif ya. Jadi pameran ini, ruang pamer juga harus diperindah ya dengan cara yang lain. Ini namanya evokatif ya untuk dilihat. Nah, supaya lebih jelas lagi, silakan adik-adik ya rekreasi di Museum Sri Baduga ini sampai puas lah ya. Nanti ada di lantai berikutnya sampai dua lantai ya, Pak. Nah, akan dilihat. Jadi silakan nanti yang akan mengantar adik, guide dari Museum Sri Baduga yang sudah senior, Pak Tresno ya.
silakan adik mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Karena bapak hari ini nih ditunggu ada rapat ya. Ayo ya, yuk. Ya makasih ya pak. Ya, yuk. Selamat nikmati ya. Yuk. Ya. Nah teman-teman, sekarang Bapak Kepala Museum Sibaduga gak bisa temenin kita karena ada keperluan lain ya Pak ya. Iya. Jadi lanjutkan ya Pak Tisno. Jadi teman-teman, soalnya perjalanan kita masih seru. Oke, tetap di Smart Vacation. Yah, Pak Rama ternyata hanya bisa menemani sampai di sini. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita akan ditemani oleh Pak Tresno. Seperti yang dikatakan Pak Rama, pimpinan Museum Sibaduga, jika teman-teman mau belajar sejarah, ternyata belajar atau mencari informasi di sebuah museum itu sangat baik dan menyenangkan. Karena selain belajar, teman-teman juga bisa sambil rekreasi. Dan apa yang teman-teman lihat di dalam kelas, bisa teman-teman lihat langsung di dalam museum. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke ruang Museum Sibaduga. Nah, museum ini adalah memamerkan tentang kebudayaan Jawa Barat. Nah, benda-benda yang kita temukan di Jawa Barat ini semuanya terwakili sudah terkumpul di Jawa Barat ini. Untuk yang pertama, kita akan melihat isi dari ruang sejarah alam. Nah, tempat pertama kita berada di lantai 1 Museum Sibaduga. Di lantai 1 ini, selain koleksi arca-arca yang telah kita lihat sebelumnya, terdapat juga informasi atau peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan sejarah alam Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, kita mulai ikuti saja yuk penjelasan dari Bapak Tresno. Silakan Pak. Nah, sejarah alam ini akan menceritakan bagaimana peristiwa alam yang di Jawa Barat, kemudian benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan manusia Jawa Barat pada waktu itu, yang kita dapatkan material-material tersebut selain untuk kebutuhan bangunan juga digunakan untuk peralatan-peralatan hidup. Nah, kita akan melihat tentang peristiwa Danau Bandung, yaitu peristiwa terbendungnya. Hi smart boys and girls, don't go to anywhere. Keep still on your TV channels because Smart on Vacation will be back. Kawan-kawan smart, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel kamu karena Smart on Vacation akan kembali. Nah, kita akan melihat tentang peristiwa Danau Bandung, yaitu peristiwa terbendungnya Sungai Sanghyang Tikoro atau Citarum Purba karena akibat dari pergerakan bumi yang pada waktu itu disebut erupsi fase B. Nah, terbendungnya Sungai Sanghyang Tikoro atau Citarum Purba ini sehingga menghambat semua aliran yang ada di perbukitan Kota Bandung itu tergenang atau terhambat tersemua, tidak bisa keluar. Sehingga membentuk suatu genangan yang disebut dengan Danau Bandung Purba. Nah, Danau Bandung Purba itu panjangnya kalau diukur dari sebelah timur dari Cicalengka sampai sebelah baratnya adalah di daerah Padalarang, kurang lebih 45 km. Nah, ketinggiannya itu antara 725 hingga 750 di atas permukaan air laut. Jadi peristiwa Danau Bandung ini erat kaitannya dengan legenda kita Sang Kuriang Sakti yang ingin membuat suatu bendungan yang akan digunakan untuk berlayar dengan calon istrinya yaitu Dayang Sumbi yang notabene adalah ternyata beliau ini adalah ibu kandung Sang Kuriang itu sendiri. Nah, itulah ceritanya jadi peristiwa Danau Bandung sehingga kota ini menjadi sangat terkenal sekarang ini. Nah, ada pertanyaan nggak dari adik-adik tentang apa yang tadi disampaikan? Coba. Oh iya nih Pak, berarti Bandung itu dulunya dari sebuah danau? Iya. Oh gitu ya Pak. Nah teman-teman, ternyata Bandung itu dulu adalah sebuah danau. Iya.
proses terbendungnya Sungai Sanghyang Tikoraknya, terbendungnya ini menjadi kata Bandung sekarang ini, gitu ya. Oh gitu ya Pak. Kenapa disebut Danau Bandung Purba? Disebut Danau Bandung Purba karena peristiwanya itu terjadi ketika jauh-jauh sebelum ada kehidupan manusia di Jawa Barat ini. Loh, Kevin dan Iim mau pada kemana nih? Duh, selalu ada-ada saja bos dan anak buahnya ini. Itulah yang tadi sampaikan. Loh, ada apa? Kenapa? Itu teman kita berdua hilang. Hilang kemana? Nggak tahu. Tadi Kevin hilang. Oh, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita berdua juga nggak apa-apa. Nanti kita melihat banyak hal tentang informasi yang ada di museum ini. Ada yang mau ditanyakan nih? Dari mau lihat-lihat dulu aja. Oh iya, oke. Wah, sungguh mengejutkan. Ternyata Bandung itu dulunya adalah sebuah danau yang bernama Danau Bandung Purba. Terdengar sebuah kata purba sudah jelas menandakan asal mula wilayah kota Bandung pada zaman purba dulu itu ternyata sebuah danau. Dan kata Patresno, ternyata Danau Bandung Purba ini berkaitan juga dengan sebuah cerita legenda loh, yaitu legenda Sangkuriang. Ini adalah batuan yang merupakan fosil dari daun dan fosil dari tumbuhan yang ada di Jawa Barat. Fosil daun yang kita temukan di beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. Daunnya gitu masih. Iya, itu daun-daun yang masih ada kelihatan di batuan-batuan itu. Ya. Itu ini fosil kayu. Ini fosil kayu, ini fosil daun. Sama fosil kayu. Yang karena terpendam oleh tanah sekian lamanya dan dengan kedalaman tertentu, biasanya benda-benda tersebut itu akan berubah menjadi batu, menjadi fosil. Nah, ini adalah fosil dari bekas-bekas manusia dan binatang yang ada di Jawa Barat. Nah, ini adalah fragmen dari fosil kaki banteng. Itu adalah fosil dari sendi peluru manusia ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa binatang yang ada di Jawa Barat yang pernah hidup pada masa yang lalu. Ada tulang belakang dari ikan paus biru, yang ini yang tengah. Ini ikan paus biru yang ditemukan di daerah Surade, Kabupaten Sukabumi. Ditemukannya di dalam laut, Pak? Enggak, ini ditemukan di daratan. Nah, di situ membuktikan bahwa beberapa daerah yang ada di Sukabumi itu tadinya merupakan daerah yang tergenang oleh lautan. Karena peristiwa alam, daratan tersebut muncul ke permukaan sehingga tulang-tulang seperti ini berubah menjadi fosil. Itu adalah dari fosil dari rahang gajah purba atau stegodon. Jadi ini adalah gigi rahangnya dari stegodon atau gajah atau stegodon itu. Yang fosilnya kita lihat di sini ya. Nah, ini di ruang ini adik-adik akan melihat benda-benda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan upacara manusia pada masa prasejarah hingga masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Nah, ini adalah evolusi manusia. Jadi diperkirakan manusia itu berasal dari binatang yang menyerupai manusia atau binatang seperti monyet yang kemudian berevolusi pada tingkatan-tingkatannya. Loh, itu kan ya. Kevin dan Ii, dari mana mereka? Terus lagi ngapain ya? Nah, ini adalah gua pawon yang di dalamnya kita sudah menemukan fosil dari... Bajunya kok jadi gantian ya? Sekarang jadi tukeran tuh, malah si kecil Ii yang jadi bule, pakai bawa senjata segala lagi, mirip penjajah saja. Ayo, kita lanjutkan ke sebelah sini. Oh,
Kevin sama Ii ya, kenapa menghilang itu tadi ya. Yuk kita lanjutkan gabung lagi dengan teman-teman, kita lihat tentang isi Museum Sri Baduga ini ya. Iya nih, katanya bersahabat, tapi kok bisa sih? Apa sih, Pak? Ya, ini adalah foto dari Gua Pawon itu. Foto dari Gua Pawon yang aslinya nggak ada di dalamnya. Di dalam Gua Pawon ini ditemukan manusia atau fosil manusia yang hidup pada masa prasejarah. Nah, ini adalah contoh fosilnya. Sedangkan ini barang-barang yang ditemukan di dalam Gua Pawon itu sendiri. Ada tulang-tulang, kemudian ada gigi juga ada. Nah, ini ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk mereka dalam kegiatan aktivitas seperti berburu dan sebagainya. Ya. Ini kedalamannya kurang lebih 2 meteran. Jadi fosil itu di dalam tanah kurang lebih ketinggian 2 meteran. Itu. Itu menanya. Pak, ini tujuannya apa sih, Pak, bisa sampai digali ini pertamanya? Tujuan digali ini karena kita ingin membuktikan bahwa ada suatu kehidupan manusia di Jawa Barat. Yaitu suatu kehidupan jenis manusia apa yang pernah kita temukan di Jawa Barat. Dan kebetulan di dalam Gua Pawon itu kita secara kebetulan menemukan. Dari, ya. Kalau ini ditemukannya waktu kapan? Ini ditemukan pada tahun 90-an. Jadi baru-baru ini kita temukan, tetapi manusia ini hidup sekitar lebih. Karena sebelum Masehi, karena ini manusia prasejarah manusia yang belum mengenal adanya tulisan. Selain binatang purba, ternyata salah satu wilayah di Jawa Barat juga pernah ada kehidupan manusia purba. Contohnya manusia pawon ini. Dinamakan manusia pawon karena fosil manusia purba ini ditemukan di Gua Pawon di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung. Nah, inilah tentang kehidupan manusia pada masa prasejarah dan Hindu Buddha yang di Jawa Barat. Nah, kita akan melihat tentang peninggalan-peninggalan budaya di masa setelah Hindu dan Buddha yang ada di lantai 2. Ayo kita naik ke lantai 2 ya. Itulah semua peninggalan atau informasi yang ada di lantai 1 Museum Sri Baduga Bandung, yaitu tentang sejarah alam Provinsi Jawa Barat. Kita akan masuk ke lantai 2. Di sini nanti adik-adik akan melihat dari yang ditemukan di Jawa Barat ketika mereka sudah kedatangan oleh bangsa-bangsa dari Eropa. Hi smart boys and girls, don't go to anywhere. Keep still on your TV channels because Smart Notification will be back. Kawan-kawan smart, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel kamu. Karena Smart On Vacation akan kembali. Smart On Vacation, dapatkanlah semua ilmu. Smart On Vacation, dapatkanlah semua ilmu. Setelah membahas cukup banyak tentang sejarah alam Jawa Barat, sekarang kita beralih ke lantai 2. Kita akan masuk ke lantai 2. Di sini nanti adik-adik akan melihat dari yang ditemukan di Jawa Barat ketika mereka sudah kedatangan oleh bangsa-bangsa dari Eropa.
Nah, ini adalah benda-benda yang pernah dibawa di pernah ada di Jawa Barat ketika benda ini digunakan oleh masyarakat yang mereka datang dari daratan Asia, yaitu yang dibawa oleh pengaruh sebaran agama Taoisme atau Konghucu di Jawa Barat. Seperti kita lihat perdupaan, kemudian tempat altar, juga untuk penyimpanan abu jenazah. Nah, kemudian ini adalah peninggalan dari masa masuknya agama Islam di Jawa Barat. Nah, ini ada yang disebut dengan bale. Nah, bale ini digunakan untuk kegiatan mengaji dan bermusyawarah. Tetapi, kenapa ini dimasukkan ke dalam pengaruh budaya Islam? Karena stilasi ukiran yang ada di bangunan ini sudah diambil dari motif-motif yang dikembangkan oleh agama Islam. Nah, ini adalah suatu kehidupan manusia pada masa pemukiman prasejarah. Ini adalah kehidupan manusia. Jadi mereka itu hidup di dalam ceruk-ceruk gua. Nah, mereka dengan cara mencari makan dari berburu dan mengumpulkan makanan. Iya. Mereka belum punya senjata ya. Ini perempuan lah. Iya, ini kan dalam suatu kehidupan manusia ada perempuan, ada laki-lakinya. Iya. Ini apa, Pak? Ini adalah kota Bandung pada masa kolonial. Jadi ini adalah gambar-gambar yang diambil ketika Bandung ini masih di bawah oleh pengaruh kolonial Belanda. Nah, ini petanya seperti ini. Jadi masih banyak daerah-daerah yang kosong pada waktu itu. Tapi sekarang Bandung sudah penuh atau padat dengan bangunan yang besar-besar. Jadi sudah agak penuh atau sumpek ya. Nah, kemudian ini adalah tutup makam dari orang Belanda yang pernah meninggal di Jawa Barat yang kita temukan di daerah Lembang. Nah, ini asli, ini batu dengan menggunakan huruf Latin tetapi menggunakan bahasanya adalah bahasa Belanda. Karena pada waktu itu yang meninggal ini adalah seorang putri dari negeri Belanda yang dimakamkan di Jawa Barat. Gitu. Iya, tahun 1755. 55. Nah, kalau ini sejarah apa, Pak? Nah, ini adalah contoh dari tulisan-tulisan yang berkembang di Jawa Barat dari masa Hindu-Buddha hingga masuknya budaya Islam di Jawa Barat, yaitu mereka mencoba membuat tulisan-tulisan di atas daun lontar, di atas kertas daluang, di atas media-media yang lain dengan menggunakan huruf seperti ada huruf cacarakan, ada huruf Palawa, kemudian ada huruf Sunda kuno dan sebagainya. Ini adalah contoh naskah-naskah yang di dalamnya memberikan informasi tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Barat serta informasi-informasi sejarah peristiwa terjadinya suatu, misalnya peristiwa perang, peristiwa berdirinya suatu kerajaan, peristiwa dari pembentukan pecahan dari sebuah kerajaan itu biasanya dituliskan di dalam naskah-naskah seperti ini. Kenapa kalau itu kentongan, Pak? Iya. Tapi di dalam kentongan itu ada tulisan-tulisan yang membuktikan kentongan itu dibuat pada masa kapan. Masuknya negara-negara dari Eropa dan Asia ke Jawa Barat telah melahirkan budaya-budaya baru juga pada masyarakatnya. Inilah replika rumah-rumah tradisional Jawa Barat pada zaman dulu. Uniknya rumah-rumah ini setiap atapnya mempunyai berbagai macam bentuk. Nah, di dalam rumah tradisional Jawa Barat itu bentuk-bentuk atap rumah itu ada bermacam-macam. Ada yang disebut dengan bentuk atap rumah parahu kumurep. Jadi seperti perahu yang tertelungkup. Kemudian ada yang seperti ini adalah contoh atap rumah jublek nangkup. Jublek itu adalah tempat untuk menumbuk yang tertelungkup. Kemudian ada julangapak, ada limasan, juga ada badak huai. Jadi seperti badak yang sedang menguap. Gitu ya. Ini adalah contoh dari busana yang dikenakan oleh Bupati Wiranata Kusuma V. Adalah bupati yang merupakan keturunan Menak yang ada di
Bandung pada masa itu atau yang disebut dengan Dalem Haji. Nah, ini karena bupati pada waktu itu sudah didukung oleh kolonial, maka mebler-mebler yang ada di dalamnya juga sudah mebler-mebler yang berunsurkan Eropa. Ada gramafon, kemudian ada telepon. Enggak nyala. Kemudian yang masih nyala adalah gramafon. Gramafon ini kalau diputar kemudian dimasukkan piring handphone apa masih ada. Nah, ini adalah mebler-mebler yang berasal dari Cirebon, yang di sana banyak motif yang di dalamnya adalah seperti motif-motif yang kita temukan di negeri Cina. Kenapa? Itu terjadi karena istri dari Sunan Gunung Jati ini ingin memberikan suatu bentuk bahwa Cirebon itu seperti negeri Cina. Nah, jadi motif pada pakaian, motif pada bangunan, motif arsitekturnya itu mereka banyak seperti Cina agar istri dari Sunan Gunung Jati itu merasa betah tinggal di Cirebon seperti tinggal di negerinya sendiri. Asli. Ini semuanya asli yang kita tambahkan dengan Cirebon yang kita langsung bawa dari Cirebon untuk dipamerkan di museum sebagai bukti kekayaan kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Ini adalah tempat tidur atau ranjang. Ranjang yang digunakan oleh masyarakat Cirebon yang notabene keturunan dari Cina. Itu ranjangnya seperti ini. Ini sangat mewah sekali ranjangnya, penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat bagus. Nah, biasanya kalau orang-orang Cina, pada masa itu menyimpan sesuatu itu di dekat tempat tidurnya, maka perhiasan, kemudian uang itu disimpan di dekat tempat tidurnya. Nah, itu adalah bentuk dari dapur tradisional yang ada di Jawa Barat. Wah, jadi unik banget. Nah, iya, itu adalah magicomnya nomor 6 ya. Itu magicomnya adalah tempat untuk menanak nasi, yaitu yang disebut dengan langseng. Nah, ini adalah apa? Ini adalah saringan air yang air itu dimasukkan ke atasnya, nanti rembasan di bawahnya itu bisa diminum langsung. Terus kemudian ini adalah untuk mengolah nasi supaya pulen dan enak, yaitu yang disebut dengan dulang. Nah, di sudut-sudut sana ada yang disebut dengan padaringan. Padaringan itu fungsinya seperti kosmos, yaitu untuk menyimpan beras, bukan nasi. Jadi untuk menyimpan beras supaya tidak bau. Nah, itu yang boleh mengambil hanya wanita atau ibu rumah tangga yang bisa kesana. Laki-laki tidak boleh masuk ke dalam gua. Kawan-kawan, lihat ini adalah peninggalan di bidang pertanian Jawa Barat. Beberapanya merupakan perkakas dari masa prasejarah dan yang lainnya adalah peralatan tani yang masih ada dan masih digunakan. Kawan-kawan Smart, jangan kemana-mana ya, tetap di channel kamu, karena Smart on Vacation akan kembali.
Baduga merupakan sebuah museum yang menyimpan berbagai macam koleksi sejarah tentang wilayah Jawa Barat. Dari masa prasejarah hingga masa perjuangan, berbagai peninggalan tentang kebudayaan, alam, teknologi, pertanian, dan masih banyak lagi yang berasal dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Bos, gimana kalau kita kabur aja? Bosan? Ya, daripada ituin mereka semua. Wah, mau pada pergi kemana lagi nih Kevin dan Ii? Duh, benar-benar gak bisa diam. Coba ada perlengkapan-perlengkapannya banyak sekali ya. Ada apa? Tuh, teman kita hilang lagi, Pak. Hilang lagi sih ya? Paling juga masih ada di ruang pameran, kan tempat ini kecil aja. Tapi gak apa-apa gitu, Pak. Soalnya anak yang gue itu bandel. Di depan kan ada security, ada teman-teman dari keamanan. Tenang aja, gak ada keamanan. Oh, jadi gak apa-apa, Pak? Gak apa-apa aja. Ya, kita lanjut ya. Tiba kita di lantai terakhir, yaitu lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat koleksi sejarah tentang teknologi yang ada di Jawa Barat. Di lantai 3 ini kita akan melihat benda-benda atau ruangan-ruangan diorama yang menggambarkan tentang teknologi yang ada di Jawa Barat serta benda-benda yang merupakan alat kesenian yang ada di Jawa Barat. Baik yang masih ada, sudah tidak ada maupun hampir tidak ada. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah teknologi pembuatan tanah liat. Jadi yang disebut dengan gerabah. Bukan, kalau ini adalah untuk pembuatan peralatan. Ya, ada guci. Sedangkan ini adalah teknologi pembuatan anyaman. Nah, Jawa Barat sangat terkenal dengan bentuk-bentuk anyaman dan produk anyaman di yang kita lihat, bisa lihat juga lihat di daerah Raja Pola Tasikmalaya. Nah, ini adalah keramik-keramik yang kita temukan di Jawa Barat, tetapi keramik ini adalah produk dari orang luar. Jadi dari negeri Cina, ada yang dari Jepang, juga ada yang dari Eropa. Sebelah sini kita lihat ada beberapa contoh batik yang berkembang di Jawa Barat. Baik itu yang berasal dari Cirebon, dari Indramayu, dari Tasik, dari Garut, dan dari Ciamis. Sekarang kan adik-adik yang ini nggak begitu tahu tentang apa batik Jawa Barat ya. Batik Jawa Barat itu ada Garutan, Tasikan, Ciamisan, Cirebonan, dan sebagainya. Nah, inilah cara-cara tradisional dalam memproduksi atau membuat barang-barang seperti panci, keramik, guci, kain tenun, anyaman, batik, dan yang lain-lainnya. Mau belajar sejarah, ternyata belajar atau mencari informasi di sebuah museum itu sangat baik dan menyenangkan. Karena selain belajar, teman-teman juga bisa sambil rekreasi. Dan apa yang teman-teman lihat di dalam kelas, bisa teman-teman lihat langsung di dalam museum. Ya, kita sudah selesai ya. Kita touring di Museum Sri Baduga sudah selesai. Nah, itulah yang mungkin bisa kita lihat di tata pameran Museum Sri Baduga. Mudah-mudahan apa yang kita lihat tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian, khususnya nanti menambah wawasan tentang kebudayaan, juga menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya tadi sama Kevin kemana sih? Pergi nggak bilang? Tadi ngumpet. Terima kasih ya. Iya, Bapak Prama ya.
Iya, terima kasih atas kunjungannya. Kepi, Ipa, terus ini Aldi, II, ini Kevin ya. Mat ya. Semoga berkesan semuanya. Ya. Iya, sama-sama. Banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah tentang Jawa Barat di Museum Sri Baduga ini harus menjadi pemicu semangat kita untuk berkembang lebih baik lagi, baik di bidang pendidikan, budaya, atau teknologi. Dan pastinya juga kita tidak boleh melupakan siapa dan dari mana diri kita sebenarnya. Tunjukkanlah selalu semangat anak Indonesia di mata dunia. Lahirkanlah selalu ilmuwan-ilmuwan untuk Indonesia. Anak Indonesia selalu ceria. Iya, Pak. Tadi gimana? Udah seru kan di jalan-jalan di Museum Sri Baduga? Iya, dan Vin. Sekarang udah ya. Tadi kamu kan pakai orang bule. Iya, apa dong? Sekarang terus? Kenapa pakai baju ini? Yor. Ini hadiah dari bapaknya tadi. Lumayan. Segini dulu ya petualangan untuk hari ini. Okay. Smart on Vacation. Di Museum Sri Baduga. Dan akhirnya saya Diva. Saya Kevin. Saya Ayi mengundurkan diri. Jangan lupa ya nonton Smart on Vacation. Teman-teman bye-bye. Kita pasti akan ngajak teman-teman ke tempat yang lebih seru. Dadah.